Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjut pelajaran kitab Tuhfatul Wusobiyah fi tashhili matni al-Jurumiyah syarh matan Jurumiyah karya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit hafizahullahu taala. Di hari ini pertemuan kita di pertemuan kelima, kita masuk lagi di poin berikutnya yang disebutkan oleh Ibn Abjurrum rahimahullah. Kata beliau, ajza'ul kalam, bagian-bagian kalam. Itu kemarin kan anak bilang kalam itu dia tersusun dari apa? Kalimah. Dia kan tersusun dari kata. Nah, kata yang menyusun kalam ini apa saja? Ini antum sudah tahu sebelumnya. Ada tiga, ya kan? Isim, fi'il, dan huruf. Bagian-bagiannya kalam. Jadi kalau anak bilang gini, ja'a Zaidun. Ini kan ada bagian-bagiannya. Ja'a Zaidun, kalam. Kalam ini ada bagiannya. Pertama ja'a, yang kedua Zaid. Apa namanya ini ja'a, apa namanya Zaid? Karena kita sudah sekarang buku kedua, mudah untuk mengetahuinya. Dan ini sudah pernah kita ambil di sebelumnya. Qal, beliau berkata, wa aqsamuhu salatatun, ismun wa fi'ilun wa harfun ja'a li makna. Pembagiannya ada tiga. Ada isim, fi'il, huruf. Ja'a li makna. Huruf yang datang dengan maknanya. Maksudnya huruf yang punya makna, karena huruf itu ada dua. Nanti akan dijelaskan di syarah. Ada huruf yang punya arti, makna, dan ada huruf yang tidak punya arti, yang tidak punya makna. Huruf yang tidak punya makna, huruf hijaiyah. Huruf apa? Hijaiyah, alif, bata. Itu bukan di sini, tidak masuk di sini. Yang masuk di sini adalah huruf yang ja'a li makna. Huruf yang datang untuk sebuah apa? Makna. Jelas kan? Ini mudah sekali. Kata beliau rahimahullah, aqulu aqsamul kalami ay ajza'uhu allati yata'allafu minha aw min ba'diha salasatun la rabi'a laha bittifakin nuha bittifakin nahwiyina bittifaki an nahwiyina. Kata beliau rahmallah, akul, saya katakan aqsamul kalami, pembagian kalam, ai yaitu ajza'uhu, bagian-bagiannya, allati yang yata'allafu, dia tersusun, yang allati yang yata'allafu, dia tersusun, minha darinya, atau min dari ba'diha sebagiannya, salasatun ada tiga pembagian kalam yang dia tersusun darinya ada tiga, la tidak ada robi'a, tidak ada yang keempat laha untuknya, bittifakin nahwiyin, berdasarkan ittifak, kesepakatan an-nahwiyin, ulama nahwu. Jadi sepakat ulama nahwu, bagian yang tersusun darinya kalimat itu ada tiga. Cuman ada isim, fi'il, harf. Sepakat ulama nahwu, tidak ada yang keempat. Karena kalau ada, pasti mereka dapatkan.
Ini mereka sudah teliti bahwa ucapan yang diucapkan oleh orang Arab itu cuma ada isim, fi'il, huruf. Tidak ada yang keempat. Ini mereka sudah teliti. Al-awwalu al-ismu. Yang pertama adalah isim. Astani al-fi'lu. Yang kedua adalah fi'il. Astalitu yang ketiga, al-harful ladhi lahu makna. Huruf yang punya makna. Yang ketiga adalah huruf yang memiliki apa? Makna. Beliau contohkan, famithalu ta'alufihi minha kulliha wa huwa al-aktharu qawluka lam yusafir Khalidun falam harfun wa yusafir fi'lun wa Khalidun ismun. Lihat kata beliau, famithalu, maka contoh ta'alufihi tersusunnya minha darinya kulliha seluruhnya, maksudnya tersusun dari isim, fi'il, huruf, tersusun dari seluruhnya. Wa huwa al-aktsar, dan ini kebanyakan kalimat yang tersusun dalam bahasa Arab. Kebanyakannya itu kalau ada ucapan Arab tidak keluar dari seluruhnya isim, fi'il, huruf. Contoh, qauluka adalah ucapan antum. Ucapan kamu, lam yusafir Khalidun. Perhatikan ini kalimat. Lam yusafir Khalidun. Lihat, lam, falam, maka lam, harfun. Itu huruf, ya kan? Sedelah bersama antum, itu adalah alat penjazm. Huruf. Wa yusafir fi'ilun. Yusafir adalah apa? Fi'il. Wa Khalidun ismun. Dan Khalid adalah apa? Isim. Ini tersusun dari seluruhnya. Wa mithalu ta'alufihi min ba'diha. Qauluka hadara Zaidun. Wastidqu najatun. Fal awwalu mu'allafun. Bukan mu'allif ya. Kalau mu'allif penulis. Ini mu'allaf. Kalau mu'allif penyusun. Penyusun. Kalau ini disusun. Isim maf'ul dari Allah fa yu'allifu ta'lifan alif mu'allifun mu'allafun. Paham kan? Iya. Fal awwalu mu'allafun min fi'ilin wasmin wa tsani mu'allafun min asmaini. Kata beliau rahimahullah, misal contoh ta'allufihi tersusunnya dia min ba'diha dari sebagiannya. Qauluka ucapan antum hadara Zaidun. Lihat. Hadara Zaidun. Hadara apa? Fi'il. Zaidun? Isim. Berarti fi'il isim saja. Wasidku najatun. Asidku? Isim. Najatun? Isim. Berarti isim-isim ini. Maka beliau katakan fal awal. Maka yang pertama. Mu'allaf disusun. Min dari fi'ilin wasmin. Dari fi'il dan isim. Wasani yang kedua, yaitu contoh yang kedua, mu'allafun disusun minasmaini dari dua isim. Disusun dari dua isim. Jelas ya? Kemudian wa qaddamal isma alal fi'li wal harfi li syarafihi alaihima. Dan penulis mendahulukan isim. Karena ketika beliau sebutkan tadi pembagiannya, yang paling pertama beliau sebutkan siapa? Isim. Karena beliau bilang wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'ilun wa harfun ja'a li ma'na. Yang pertama sekali beliau sebutkan isim. Beliau bilang wa qaddamal isma. Penulis mendahulukan isim dalam penyebutan. Alal fi'li wal harfi, atas fi'il dan huruf. Li syarafihi, karena mulianya isim, alaihima atas keduanya. Paham kan? Karena mulianya isim atas keduanya. Sekarang, apa artinya isim? Apa artinya fi'il? Apa artinya huruf? Beliau sebutkan. Ini sudah lewat juga di buku dasar. Wal ismu lugatan ma dalla ala musamma wasbilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walab tuktaron bizaman.
isim lugotan secara bahasa. Ma dalla apa yang menunjukkan ala musamma atas yang diberi nama. Ya kan, kan kita tanya begini kalau dalam percakapan. Masmuk. Siapa nama kamu? Kan dibilang ismi, isim saya Ubaid misalnya. Paham gak ini? Apa itu arti isim di situ? Nama itu terjemahannya di kamus secara bahasa. Ini kalau dibilang secara bahasa maksudnya berdasarkan kamus. Kalau kita lihat terjemahan kamus, makna isim adalah nama. Makna isim adalah apa? Nama. Tapi yang kita inginkan di sini adalah secara istilah. Kalau ulama nahwu bilang ini isim, apa maksudnya? Apa maksudnya? Paham kan? Secara istilah ulama nahwu isim adalah, kalau mereka bilang isim, maka dia adalah kalimatun kata. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi dia adalah kata lebih umum. Yang dalla menunjukkan ala atas makna, sebuah makna arti fi nafsiha pada dirinya. Walam tuktaron dan tidak digandengkan di zaman dan tidak digandengkan dengan waktu. Anda paham kan? Itu adalah isim. Kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak digandengkan dengan apa? Waktu. Belum jelaskan lagi. Wa makna qawlihim dallat ala ma'nan fi nafsiha annal makna yufhamu minha min ghairi hajatin ilan dimami kalimatin ukhra ilaiha nahu zaidun syuja'un fa inna kullan min zaidun wa syuja'un kalimatun dallat ala makna fi nafsiha fa zaidun dalla ala datin muayyanatin musammatin bihadzal lafzi wa syuja'un dalla ala datin mausufatin bihadzal wasfi wa huwa syaja'atu wa kullun minhuma lam yuktaron bi zamanin. Kata beliau rahimahullah, makna arti qaulihim ucapan mereka, ucapan orang Arab, maksudnya ucapan ahli nahwu di pengertian isim tadi, menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, menunjukkan sebuah makna pada dirinya, apa maksudnya? Annal makna, bahwasanya makna arti yufhamu dipahami minha darinya min ghairi hajatin tanpa ada kebutuhan ila kepada indimami penggabungan kalimatin ukhra kata lain ilaiha padanya tanpa ada dibutuhkan penggabungan kata lain kepadanya. Itu makna arti menunjukkan makna pada dirinya. Paham gak ini? Misalnya ya contoh ya, kalau kita katakan, kalau dibukukan kalimat dia contohkan. Misalnya saya bilang ya Zaid, Ali, Asad, Dun, Kitab, Bun. Saya perhatikan Zaid dalam diri-diri kata ini sudah punya makna. Tidak perlu digabungkan dulu baru sempurna maknanya. Anda paham ini? Coba lihat. Zaidun. Apa maknanya? Seorang bernama Zaid. Aliun. Asadun. Seekor singa. Kitabun. Sebuah buku. Paham kan? Pada dirinya sudah ada apa? Makna. Jelas? Berarti ini adalah isim untuk tahap awal. Itulah makna. Dipahami darinya makna tanpa indimam.
tanpa bergabung dengan kalimat yang lain. Jelas? Iya. Nah, kalau contohkan di buku. Nah, contohnya Zaidun Suja'un. Zaid pemberani. Ini kalimat. Zaid artinya seorang yang bernama Zaid. Suja'un sifat pemberani. Setiap lihat fa inna maka sungguh kullan setiap min dari Zaid wa Suja dan Suja kalimatun dia adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna arti di nafsiha pada dirinya. Apa artinya Zaid? Belum terangkan. Fa Zaid dalla ala datin. Zaid menunjukkan atas zat muayyanatin tertentu. Zat tertentu. Musammatin yang diberi nama bihadal lafzi dengan lafad ini. Jadi Zaid itu menunjukkan atas zat yang diberi nama dengan lafad Zaid. Wa Suja, sementara Suja dalla menunjukkan ala atas zat zat mausufatin yang disifati bihadal wasf dengan sifat ini. Ya kan? Pemberani, namanya pemberani berarti ada orang yang berani. Wa huwa syaja'ah yaitu sifat pemberani. Wa kullun minhuma dan setiap dari keduanya lam yuktaron bizaman tidak digantikan dengan apa? Waktu. Berarti terpenuhi dia adalah siapa? Isim. Jelas atau paham ini? Kan kalau dia menunjukkan atas makna pada dirinya terus tidak bergandengan dengan waktu, maka ketentuannya sudah masuk dalam pembahasan isim. Fa kharaja bi qaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Wa kharaja bi qaulina wa lam tuqtaron bi zamanin al-fi'lu fa innahu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqturinat bi zamanin. Masya Allah, ini mantap sekali. Jelas kalimat tanjurmiyah di penjelasan di Tufain. Iya. Kata beliau, fa kharaja bi qaulina, keluar dengan ketentuan ucapan kami. Menunjukkan atas makna pada dirinya. Apa yang keluar? Al-harfu. Keluar padanya huruf. Antum sudah lewatkan pembahasan huruf. Huruf menunjukkan atas makna pada selainnya. Artinya bersambung dengan kata lain, baru dia punya makna. Coba untuk bandingkan ini ya. Ini kata-kata ini. Ya. Bandingkan dengan kata min. Bandingkan dengan kata fi. Bandingkan dengan kata ala. Min, apa artinya min? Dari. Sempurna? Enggak. Orang maksudnya dari apa? Fi, di dalam. Sempurna? Enggak sempurna. Enggak? Ala, di atas. Sempurna? Enggak. Antum, dia akan sempurna kalau antum tambah al-bait. Dibilang, minal baiti, dari rumah. Sempurna? Fil baiti, di dalam rumah. Sempurna? Alal baiti, di atas rumah. Sempurna? Anda pahami? Nah, kalau butuh orang lain untuk menyempurnakan maknanya, maka dia bukan isim. Paham? Maka, kan isim tadi dibilang, dia adalah menunjukkan atas makna pada dirinya. Apa yang keluar? Huruf. Karena huruf menunjukkan atas makna, lihat. Kata beliau, fa innahu, karena sungguh dia itu huruf. Kalimatun dia adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna makna fi ghairiha pada selainnya. Lihat tadi itu ana contohkan. Jadi huruf menunjukkan atas makna tapi pada selainnya. Artinya bersambung dengan kata lain baru dia punya makna yang sempurna. Jelas? Jelas ini? Itu tadi contohnya. Wa kharaja bi qaulina, keluar dengan ucapan ketentuan kami tadi. Walam tuqtarun bi zaman,
namanya isim tidak digandengkan dengan waktu. Apa yang keluar? Al-fi'lu. Keluar dengannya adalah siapa? Fi'il. Kenapa? Karena sudah lewat bersama kita. Fa'innahu. Karena sesungguhnya dia. Kalimatun kata. Dalat yang menunjukkan ala atas. Makna-makna fi nafsiha pada dirinya. Fi'ilnya ada makna pada dirinya. Tapi waktu rinat bi zaman. Dia digandengkan dengan apa? Waktu. Paham kan? Seperti kalau kita contohkan di sini misalnya. Ya. Kata apa? Ya. Doroba. Fataha. Ya. Ini lihat contoh tiga itu. Koroa. Empat. Contoh. Kata apa? Telah menulis. Sempurna? Sempurna? Sempurna. Doroba telah memukul. Sempurna. Fataha telah membuka. Sempurna? Sempurna. Qara'a telah membaca. Sempurna? Sempurna. Apa kata isim? Bukan. Kenapa? Ada waktu. Karena bilang telah. Kalau ada waktunya berarti dia bukan isim. Jelas berarti ini? Ah, ini sangat jelas. Masya Allah. Ini makin jelas di buku sebelumnya. Ya. Ini kan sama dengan merojain. Karena semua yang ada di buku sebelumnya ada di sini. Cuman dijelaskan pakai bahasa Arab lagi. Jadi kita dapat bonus banyak. Yaitu banyak kosakata Arab yang kita dapat di sini. Iya, ini isim selesai. Wal fi'lu. Sekarang kita masuk lagi di fi'il. Poin ini mengulang lagi tentang fi'il. Pengertiannya. Lugotan. Huwa nafsul hadasi. Alladhi yuhdithuhul fa'ilu. Min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Wasilahan kalimatun. Dalat ala ma'nan fi nafsiha. Waqturinat bi ahadil azminati salasati. Allati hiyal madi wal halu wal mustaqbalu. Nah, kharaja Zaidun. Masya Allah. Fi'il. Lugotan secara bahasa. Fi'il secara bahasa. Nafsul hadas. Kejadian itu sendiri. Nafs sendiri. Hadas kejadian. Kejadian itu sendiri. Alladhi yang yuhdithul fa'il. Yang dilakukan oleh si pelaku. Paham itu fi'il? Artinya fi'il itu kalau diterjemahkan secara bahasa, di dalam bahasa kita, fi'il artinya perbuatan. Fi'il artinya apa? Perbuatan. Misalnya, doroba, memukul. Perbuatannya memukul itu namanya apa? Fi'il. Paham gak ini? Iya. Yang dilakukan oleh si pelaku. Yang dilakukan oleh siapa? Si pelaku. Min qiyam berupa berdiri. Wa qu'ud duduk. Wa nahwihima dan semisal dari keduanya. Pokoknya namanya kata kerja. Itu namanya fi'il. Perbuatan. Itu namanya fi'il. Itu secara bahasa. Wasilahan secara istilah. Kalimatun dalladhi adalah kata yang menunjukkan ala atas makna-makna fi nafsiha pada dirinya. Sampai di sini sama dengan isim. Dia adalah kata menunjukkan atas makna pada dirinya. Sama dengan isim. Tapi bedanya setelahnya. Waktu rinat. Dan dia digandengkan. Dia digandengkan. Bi ahadil azminati talatah. Dengan salah satu waktu yang tiga. Paham? Digandengkan dia dengan salah satu waktu yang tiga. Siapa itu waktu yang tiga? Allati hiya. Yang waktu itu dia adalah madi, lampau. Walhal, sekarang. Wal mustaqbal dan yang akan datang. Jadi kalau ada terjemahan telah atau sedang atau akan. Oh, fi'il itu.
Paham kan? Itu adalah apa? Fi'il. Karena ciri-ciri fi'il digandengkan dengan salah satu dari tiga waktu itu. Telah memukul, fi'il. Sedang memukul, fi'il. Akan memukul, fi'il. Dipahami ini? Kalau digandengkan. Iya. Nah, contoh. Khoroja Zaidun. Zaid khoroja. Telah keluar. Mana fi'ilnya? Khoroja. Cari yang artinya digandengkan dengan waktu. Cari yang artinya digandengkan dengan apa? Waktu. Yang ada waktunya di sini pada Zaid atau pada khoroja? Khoroja. Maka khoroja adalah apa? Lihat kata beliau. Fakhoroja. Dia terangkan. Pokoknya dia terangkan semuanya. Fakhoroja. Kalimatun dallat ala dallat fi nafsiha ala makna wa huwa al-khuruj waqturinat bi ahadil azminati wa huwa zamanul madi alladhi hasala fihi al-khuruj. Kata beliau rahimahullah, maka kata kharaja adalah kalimatun kata dalam yang menunjukkan fi pada nafsiha dirinya. Kata menunjukkan arti pada dirinya. Ala makna, atas sebuah makna. Wahual khuruj. Yaitu makna khuruj adalah apa? Khuruj, keluar. Itu dulu arti dasarnya. Keluar. Waktu rinat. Dan dia digandengkan. Bi'ahdi dengan salah satu. Al-azminati zaman, waktu. Digandengkan dengan salah satu waktu. Yaitu waktu apa pada kata khoroja? Wahuwa zamanul mati. Yaitu waktu lampau. Alladhi yang hasola terjadi fihi padanya al-khuruj, keluar. Jadi arti khoroja artinya apa? Telah keluar. Terus. Fa khoroja biqaulina. Maka keluar dengan ucapan kami. Dalat ala makna fi nafsiha. Menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Al-harf. Keluar apa? Huruf. Lihat ini kalimat berulang terus ya. Fa'innahu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Karena huruf menunjukkan atas makna pada setelah ini. Antum bisa bandingkan itu. Kata ba sama min sama fi sama ala. Kan tadi kan kita bandingkan dengan Zaid, Ali, Asad, Kitab. Sekarang coba antum bandingkan dengan kataba, doroba, fataha, koroa dengan min, fi, ala. Paham? Kalau kataba ada makna pada dirinya. Sementara min, dia ada makna. Tapi pada selainnya. Antum bisa bandingkan. Jadi huruf keluar dengan ketentuan menunjukkan atas makna pada dirinya. Huruf yang keluar. Karena huruf tidak menunjukkan atas makna kecuali pada selainnya. Butuh digabungkan dengan yang lain. Terus, wakoroja biqaulina. Keluar dengan ucapan kami. Waqturinat bi'ahadil azminah. Dan digandekan dengan salah satu waktu. Apa yang keluar? Al-ismu. Keluar padanya isim. Karena isim apa? Fa'innahu kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha. Walam tuktarun bizamanin kama taqoddama. Karena isim adalah kata menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak digantikan dengan waktu sebagaimana yang telah lewat. Betul sudah lewat? Kapan lewatnya? Tadi, barusan. Alhamdulillah. Anda paham kan? Jelas ini? Selesai. Tuma'lam. Kemudian kata beliau, ketahuilah. Lanjut? Atau sudah? Hah? Lanjut. Summa lihat setelahnya. Summa alam annal fi'la yang kosimu ila salah tati aksamin. Ini sudah lewat ini. Bahkan kalau antum dapat ini ya sudah kali keempat ini. Karena didapatkan di pelajaran nahwu di sebelumnya juga antum dapatkan di pelajaran sorok. Ini sudah keempat kali. Lama-lama antum terhafal sendiri. Kemudian kata beliau, i'lam tumma, kemudian i'lam ketahuilah. Anna bahwasannya, al-fi'la fi'il yang kosimu terbagi ila ke salah satu aksam, tiga pembagian.
Fi'il terbagi tiga. Al-awwalu al-madi. Yang pertama fi'il madi. Iya kan? Fi'il madi. Ya, sering kita dengar dia. Wahuwa dia adalah madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallumi. Lewat di miftah. Sorob dan nahwunya. Fi'il madi adalah ma apa yang dalla menunjukkan ala atas hadatsin kejadian waqa'a yang terjadi qabla sebelum zaman waktu at-takallum berbicara. Jadi fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Jadi antum berbicara sekarang ini itu sudah terjadi. Antum bilang kharaja Zaid. Zaid telah keluar. Berarti sudah terjadi keluarnya. Antum paham ini? Itu kalau fi'il madi penggunaannya. Perhatikan penggunaannya. Nah, contoh kharaja Akramah wan talaqa wastakhraja. Ini bagi orang belajar sorof pasti tahu faedah dari contoh ini. Beliau contohkan kharaja untuk 3 huruf. Akramah untuk 4 huruf. In talaqa untuk 5 huruf. Istakhraja untuk berapa? 6 huruf. Artinya kalau di nahwu dasar, tapi kan antum sudah belajar sorof. Kalau di nahwu dasar, saya cuma contohkan semua yang 3 huruf. Anda paham ini? Tapi ini sudah nahwu yang kedua. Jadi sudah bisa. Kenapa? Karena kita juga sudah belajar apa? Sorof. Namanya fi'il madi itu, tidak harus 3 huruf. Bisa 3 huruf, seperti kharaja. Bisa 4 huruf, seperti akroma. Bisa 5 huruf, seperti intolako. Bisa 6 huruf seperti istakroja. Yang jelas fi'il madi paling sedikitnya 3 huruf, paling banyaknya 6 huruf. Tidak ada yang kurang dari 3 huruf dan tidak ada yang lebih dari 6 huruf. Antum pahami faedah contohnya ini? Alhamdulillah, karena kita sudah belajar sorof mudah bagi kita ini. Iya, ini wakil saja ya. Wakil saja. Artinya nanti antum bisa dapat kata-kata dalam bahasa Arab banyak. Paham kan? Ini kharaja hanya wakil yang 3 huruf. Akroma wakil dari 4 huruf. Intolako wakil untuk 5. Istakroja wakil untuk 6. Yang mana antum sudah hafal semua. Kharaja ada 6 bab. Ya kan yang 3 huruf. Akroma 3 tambah 1 ada 3. 4 aslim 1. Berarti ada 4. Intolako 5 huruf. 3 tambah 2 ada 5. 4 tambah 1 ada 1. Iya kan? Berarti ada 6. Istakroja. Ini 3 tambah 3. 3 yang ditambah 3 ada 4. 4 yang ditambah 2 ada 2. Berarti semuanya berapa? 6. Sudah kita dapatkan di mana? Di sorof. Bahwasannya jumlah wazan fi'il madi dalam timbangan fi'il itu ada berapa? 22. Anda paham kan? Jelas kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai, ini untuk fi'il madi. Jadi sekarang kita sudah tambah luas pengetahuannya. Oh berarti fi'il madi bukan hanya itu kata kharaja, dakhala. Bukan, tapi banyak. Ada 22 bentuk. Pastani yang kedua. Jadi artinya semua tadi itu telah. Kharaja telah keluar, akroma telah memuliakan, intolako telah pergi, istakroja telah mengeluarkan. Semuanya artinya telah. Semuanya artinya apa? Telah. Wasani yang kedua. Al-mudhari, ada namanya fi'il mudhari. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallumi au ba'da. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yaqau yang terjadi fi pada zamani takallum waktu berbicara au ba'da atau setelahnya. Ini sudah ada di miftah. Fi'il mudhari dia adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi di waktu berbicara diterjemahkan sedang.
diterjemahkan apa ini? Sedang. Au bada atau setelahnya diterjemahkan apa? Akan. Jadi fi'il mudhari itu dua terjemahannya, sedang atau akan. Sedang atau apa? Atau akan. Jelas kan? Sedang itu maknanya al-hal, sekarang. Ba'da setelahnya maknanya al-mustaqbal. Al-mustaqbal. Nah, contoh. Yakhruju wa yukrimu wa yukrimu wa yantoliku wa yastakhriju. Sama. Mewakili tadi. Ada fi'il mudhari dari tiga. Ada fi'il mudhari dari empat. Ada fi'il mudhari dari lima huruf. Ada fi'il mudhari dari enam huruf. Dipaham ini? Ini Masya Allah menunjukkan nanti antum sebelum mengajarkan tufah itu kalau bisa sudah sorobnya dipahami. Paham kan? Maksudnya yang diajarkan. Minimal sudah bab satu sama bab dua. Baru masuk di tufah. Dipahami? Supaya lebih mudah. Lebih mudah. Tak boleh juga tidak, tidak apa-apa. Tapi kan antum harus jelaskan saja. Ini semua adalah fi'il madhi. Tidak perlu antum jelaskan. Semuanya ada 22 wazan. Tidak perlu. Antum paham kan? Karena dia belum dapat. Jadi antum kasih murid itu sesuai dengan apa yang dia ingin capai. Paham kan? Jadi bisa saja berubah setiap pengajaran. Di setiap apa? Pengajaran. Jadi ini contohnya. Yo yakruju wa yukrimu wa yantaliqu wa yastakhriju. Ini artinya langsung beda. Tadi telah keluar. Kalau ini sedang atau akan keluar. Tadi akroma telah memuliakan. Kalau sekarang wa yukrimu sedang atau akan memuliakan. Tadi intolako artinya telah pergi. Kalau sekarang sedang atau akan pergi. Wa yastakhriju tadi istakhroja. Telah mengeluarkan. Kalau di sini sedang atau akan mengeluarkan. Dipahami? Jelas kan? Alhamdulillah. Asalit yang ketiga al-amru. Kalau ini mudah, kata kerja perintah. Dan antum sudah tahu disorok cara buat fil amr semuanya dari contoh-contoh tadi itu di atas. Paham kan? Tinggal antum masukkan di pabrik, jadi. Apa artinya amr? Wa huwa ma dalla ala hadath ala hadatin mustaqbalin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian mustaqbal yang akan terjadi, yutlabu yang diminta husuluhu terjadinya, aw istimraruhu atau yang diminta terus menerusnya. Paham kan? Fal awal Al-awwalu wa huwa al-aktsaru. Maka yang pertama itu yang paling banyak. Maka yang pertama itu yang paling banyak, yaitu yang yutlabu husuluhu, yang diminta terjadinya. Kan dia ada dua. Ada yang diminta terjadinya, ada yang diminta terus-menerus terjadinya. Yang pertama itu lebih banyak, kan itu asalnya. Kalau orang perintah berarti dia belum lakukan. Itu asal. Nah, contoh, ukhruj. Lihat ini arti ketiga. Kalau tadi khoroja telah keluar. Ya khuruju sedang atau akan keluar. Khuruj perintahnya. Keluarlah. Akrim. Kalau akrama telah memuliakan. Yukrimu sedang atau akan memuliakan. Akrim. Muliakanlah. Muliakanlah. Intolak, intolik. Tadi intolako telah pergi. Kalau ini intolik, pergilah. Ada paham ini? Istakhrij. Tadi istakhroja telah mengeluarkan. Kalau ini istakhrij, keluarkanlah. Kalau khoroja, ukhruj itu kata ukhruj, keluarlah. Kalau ini keluarkanlah. Karena tambah huruf, tambah arti. Antum paham ini? Iya. Wasani yang kedua, yaitu yang diminta terus-menerus terjadinya. Nahu qaulika lil mujtahid. Contoh ucapan antum tepat kepada orang yang sudah bersungguh-sungguh. Ini orang, Masya Allah. Sudah bersungguh-sungguh. Tapi antum bilang kepadanya, ijtahid.
bersungguh-sungguhlah. Apa maksudnya ini? Perhatikan terjemahannya. Teruslah bersungguh-sungguh. Jadi kalau dia sudah melakukan itu pekerjaan, kemudian antum perintah lagi, berarti maknanya apa? Terus. Ijtahid, teruslah. Ay istamirro. Yaitu teruslah alal ijtihad, di atas kesungguh-sungguhan. Teruslah di atas kesungguh-sungguhan. Wa minhu, di antara contoh nyatanya dalam Al-Quran, ini keunggulan buku ini, selalu ada dalam Al-Quran, yang beliau contohkan, di samping bahasa Arab yang ada kalimat kita. Wa minhu, di antaranya contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, li sayyidil muttaqin, kepada pimpinan orang-orang bertakwa. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah kepada Nabi kita, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Itu makna bebasnya. Ya, apakah Nabi kita belum bertakwa? Tidak. Ini perintah untuk orang yang sudah bertakwa. Berarti apa maknanya? Teruslah bertakwa. Paham kan? Ayat yaitu, istamirro ala takwa. Yaitu terus meneruslah di atas ketakwaan. Ini bantahan ayat ini, makna ini bantahan terhadap orang-orang ateis yang mengatakan Al-Quran itu bertentangan. Masa ada firman Allah kepada orang-orang beriman misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Gimana caranya? Dipanggil katanya, wahai orang-orang beriman, tapi disuruh lagi apa? Beriman. Anu pahamin? Iya, maknanya amar apa memangnya? Kan ada dua. Ada kalau belum maka diperintahkan untuk lakukan. Kalau sudah berarti diperintahkan apa? Terus. Berarti apa makna ayat itu? Teruslah beriman. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus ya. Bukankah orang yang baca Al-Fatihah itu sudah tahu jalan yang lurus? Ya kan? Karena dia sudah beriman. Jadi kata mereka bertentangan ini. Ya maknanya, maksudnya, teruslah tunjuki kami jalan yang lurus. Itu maknanya fi'il amr. Kalau belum, ya tunjuki. Kalau sedang berada di atas jalan yang lurus, berarti apa maknanya? Teruslah tunjuki kami jalan yang lurus. Paham ini? Jelas kan? Itu makna. Ini alhamdulillah kita cukupkan dulu. Sisa huruf insyaallah kita ambil besok. Setelah itu kita masuk lagi di pembahasan alamat isim. Ini pelajaran semuanya sudah lewat. Cuman sekarang yang membuat antum agak kacau pikirannya itu bukan di poin nahwunya, tapi di kosakatanya. Biasanya kita di awal-awal begini, konsennya di kosakata. Karena kita selalu menganggap, apa bacaannya ini, apa artinya, itu yang dicari. Paham kan? Jadi padahal faedah nahwunya sudah. Alhamdulillah. Kita cobain subhanallah.